Nama saya Bastiar Pinu, tinggal di Dusun Tekelong Jaya, Desa Sintabai. Saya petani kebun kelapa sawit pribadi mandiri gitu maksudnya. Alasan saya menanam sawit terutama untuk modal untuk masa depan keluarga ataupun sebagai contoh untuk masyarakat sini sebenarnya. Di sini khususnya untuk Kalong ini sudah ada mungkin ada 10 orang ataupun ada belasan orang yang sudah punya sawit mandiri. Keluhan kami itu kami sering ngobrol, sering bertukar paham. Keluhan pertama kawan-kawan meragukan bahwa sawit ini kedepannya agak susah kita menjual ganda itu berbuah karena di sini sekitar kita ini pabrik yang dekat tidak ada. Walaupun begitu kami tetap bertahan. Seladang dulu kerja sawit, damel berhenti, duret. Entahlah kalau sawit belum pasti itu. Baru mencoba sawit. Kalau karen agak lumayan kan ngurusnya. Ladang enggak, enggak terlalu susah ngurusnya. Yang sama. Kami mulai menghubungkan dan juga di terakhir. Peran perempuan boleh dikatakan kalau menurut saya di sini itu dulunya itu saya masih ingat betul-betul karena setiap ada undangan rapat di pinggir Kapuas jarang ikut dalam hadir dalam forum rapat. Pihak perusahaan ini enggak juga terlalu mau dengan ibu-ibu karena ibu-ibu ini mungkin boleh dikatakan enggak bisa memutuskan sesuatu. Kalau masalah diskusi di dalam misal kita saya sendiri ingin melepas lahan ini, oh tentu memang harus dilibatkan terutama kayak seperti saya ini ada istri dan ada mama karena bekas ladang ini kan turun menurun otomatis kan menyangkut semua ahli waris keluarga gitu. Kedatangan kebun PT ini ada susah, ada senangnya juga. Kenapa saya bilang gitu? Karena dulu seperti saya bilang tadi sebelum kita masuk PT memang agak susah nyari mata pekerjaan kan. Tapi sekarang ya dikatakan senang enggak juga karena seperti kita ada penyerahan atau gimana itu pun kelang kabut kadang. Kenapa kelang kabut itu? Barang itu kita berjanji dari mulut ke mulut enggak ada memegang istilah dokumen-dokumen yang akurat dan yang tertentu itu kita tidak ada tanda tangan di atas materai. Serba salah, kita nggak melawan, hak kita hilang. Melawan kita, apalah daya kita bukti, kita tidak ada. Kekuatan kita, dokumen akurat tidak ada. Jangan kita hanya cuma jadi penonton. Kita harus berusaha supaya apa yang bisa dikembangkan oleh kebun, kuharap sebagai masyarakat biasa harus bisa juga.